Menurut Kasih Penkum Kejati Jabar, ada 6 jaksa yang akan memeriksa berkas perkara. Di samping itu, jika berkas perkara sudah lengkap, Kejati Jabar akan menerima para pelaku dan juga barang bukti. Kejati Jabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut, jaksa peneliti akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai KUHAP, dan di dalam waktu 7 hari jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang telah dikirim tadi. Jadi perkembangan selanjutnya kami akan menginformasikan ke teman-teman media. Ada pertanyaan? Berapa jaksa Pak yang? Baik, sesuai pemberitaan yang lalu, jaksa yang menangani sebanyak 6 orang. Apa ada penambahan Pak? Seperti ada penambahan personil orang seperti apa? Oh, tidak ada penambahan. Jaksa yang menangani itu sudah sesuai yang ditunjuk oleh pimpinan. 6 orang. 6 orang. 6 ya? Iya. Pak, tadi tebal seberapa Pak? Ada berapa markas? Waduh, cukup tebal kalau jumlah halaman kita nggak belum hitung. Jumlah bandelnya ada berapa bandel berkas sih Pak? Bandel gimana? Satu paket berkas itu ada berapa paket Pak? Berapa paket? Itu ada dua jilitan. Okay. Nah, dua jilid. Nah, kalau jumlah halaman atau bandel di dalam itu kami kan baru menerima. Okay. Untuk pemeriksaan sendiri ini selama 7 hari kerja atau seperti apa nih Bang? Sesuai KUHAP, untuk memeriksa berkas ini selama 14 hari. Dan untuk menentukan sikap oleh jaksa akan diberikan waktu oleh undang-undang 7 hari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.